tiba di rumah duka, isak tangis keluarga iringi hingga pemakaman. Namun sebelum menonton video yang admin sampaikan, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar admin terus memberikan informasi terupdate dunia selebritis kepada Anda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhum tenang di alam sana dan dalam keadaan husnul khotimah. Setiap yang hidup pasti akan mati, percayalah Allah akan memberikan hikmah kehidupan bagi mereka yang ditinggalkan. Maka ikhlaskanlah ia yang telah pergi. Masih ingatkah dengan Vino Giovanni Bastian? Ia adalah seorang aktor dan model asal Indonesia. Ia juga kelahiran Jakarta 24 Maret 1982, yang saat ini berusia 41 tahun. Kabar duka tengah menghampiri dunia hiburan tanah air. Pasalnya sang ibunda, Herna Debi Bastian, telah menghadap sang ilahi. Kabar duka tersebut pertama kali diunggah di Instagram putri komika Indra Warkop, Iput Kusumo Negoro. Dalam postingan ini berisi ucapan duka cita yang sangat mendalam untuk keluarga Vino. Sang almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Setelah itu, jenazahnya akan dipulangkan dari rumah sakit menuju rumah duka di Jalan Mayang 2, Blok 6, Pondok Kelapa Permai, Kalimalang, Jakarta Timur. Bahkan penyebab meninggalnya sang almarhum belum diklarifikasikan oleh pihak keluarga. Oke, itulah tadi beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Kami sebagai media informasi yang merangkum dari berbagai sumber. Mohon dimaafkan bila admin ada kesalahan. Mohon dukungannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe.